alhamdulillah COVID kita itu sudah bagus, sudah ketemu secara nasional, kita di atas nasional. Kita secara recovery-nya itu bagus ya. Kedua, kita juga angka ini zona-zonanya, zona kuning sama hijau ya. Untuk data dari kepolisian juga, dari kita sudah di zona orang sudah tidak ada yang tinggal, itu tinggal kuning sama hijau. Tetapi karena itu melakukan PPKM mikro, kita sudah tidak sejauh juga di kota, tidak sejauh saja juga di kota ya. Terus poin-poinnya juga bahwa kedatangan Mendagri untuk penguatan bahwa pelayanan masyarakat harus tetap jalan, segala kebutuhan yang kita butuhkan nanti tetap akan support full, dan Pak Menteri siap untuk membantu kita apa yang kita mau support, mempercepat sistem sarapan anggaran, pemulihan ekonomi dan penanganan masalah. Pak Bu, mengenai menjelang mudik nanti pembatasan di Sulawesi Selatan sendiri seperti apa? Kita kan sudah ditetapkan kemarin Menhub ya, sama Minasata ya, sama Ros, Makassar, Takalar dan Sungguh Minasa ya. Jadi di perbatasan-perbatasan nanti kita akan ada pengetatan untuk proses tentu kita mengikuti instruksi bahwa alhamdulillah kita juga dibantu ya, karena tidak ada penerbangan ke sini tanggal 6 ke hari ini, itu sangat membantu sekali. Dan kemudian kita di perbatasan-perbatasan tentu akan ada pengetatan juga dari kepolisian. Kami sudah berkoordinasi tadi dengan Pak Kapolda. Pak Kapolda menginginkan bahwa ketika itu adalah aktivitas memang penyeberangan dari Minasata keluar dan kemudian dari luar ke dalam, dan itu adalah keseret karena persoalan barang dan jasa, kegiatan dan sebagainya, maka tentu akan ada pengetatan yang mungkin termasuk apakah minta surat keterangan nanti antara yang bagian atau gimana. Tadi kan Pak Mendagri menyampaikan bahwa bersedia mendukung apapun.